Assalamualaikum. Rahu Sangkut Tepi Sungai Niham Pinang Mai. Sekarang ni Mimi ada dekat mall. Dekat mall IOI. Mimi tengah tunggu Ihin sebenarnya. So hari ni Mimi saja je nak ajak Ihin spend time je dekat sini. So dia macam merajuk lagi. So hari ni Mimi nak pujuk dia lah. Mimi ajak dia pergi main game ke apa kan. Mimi ada beli something dekat dia, hadiah ni. Korang nak tahu ke hadiah apa? Sekejap Mimi tunjuk dekat korang. Dekat dia saya tak tunjuk lagi dah kan. Saya nak tunjuk dekat korang. Sabarlah. Saya hadiahkan dekat dia ni. Nak tengok reaction dia macam mana. Kan? So sekejap. Sekarang ni saya tunggu Ihin datang. So jom pergi main game. Ya apa? Dekat belakang sana. Jom. Tu yang kat situ. Tu. Itu. Guys, kita orang ada dekat IOI City Farm. Kau pergi situ. Aku nak ambil gambar kau sekejap. Takut dia main hinggap kat aku macam mana? Kalau dia hinggap, dia hinggap dulu ni. Takut bang, dia gigit tau. Kau duduk kat luar. Jangan jerit. Aku takut, kalau saya takut, jerit macam mana? Kalau jerit. Sekejap kalau saya takut, takut macam mana? Boleh, tapi jangan jerit kat burung tu lah. Takut, dia hinggap. Okay. Saya takut lah. Sekejap, satu, dua, tiga. Kau saya takut kau. Masuk je, teman sekali. Okay. Dia gigit orang kak macam mana? Dia tak gigit. Lantak kau lah. Tak boleh pegang. Ada yang ni tak gigit. Takut. Comelnya. Tak nak aku. Aku tak nak. Okay, sekarang ni akak ni jadi pengen tolong saya lah. Dia nak makan baju kau. Oh, dia nak makan apa tu? Aduh sakit. Aduh. Okey. Okey kan? Kenapa kau lain? Kenapa kau kebas? Ini burung apa ni? Apa panggil? Lorikin. Tapi nama dia pasta. Pasta? Oh, inilah yang kita duduk makan selama ni. Jangan. Allah. Ihin, kau jangan melampau. Kau jangan melampau. Ihin, jangan. Jangan. Aku kata jangan. Janganlah, Ihin. Ihin cakap. Oh, kau cakap apa? Tak payah aku jerit. Okey, jauh sikit. Ihin cancel tak? Belakang lagi. Jangan Ihin, tak tipu ni. Jangan buat macam tu. Aku seronok tengok kambing tu. Apa dia kambing tu kecil sangat? Ada cumi ni tanduk kecil eh. Kami mana punya? Ihi. Bukan. Ha? Bukan ini. Bukan lah. Oh ini Bili itu. Biri? Lah. Ingat kambing. Oh Bili. Biri. Bili. Oh Bili Ash. Bukan. Ini. Ha? Nyanyi. Ala cumi ni Ihi ni. Cumi ni ini. Ai dia nak mai. Ala cumi ni. Ada nak kucing. Comelnya. Ajar anak kucing lah. Comel lah. Bye. Billy. Bye, Billy. Bye. Datang sana. Terima kasih. Oh. Tempat apa ni? Burung betul ke? Comelnya kucing tu. Anjay. Ulak bodoh. Ulak betul ke tu? Tu. Dah tengok bawah hang. Betul kan? Tanya. Ini ular betul? Ya, betul. Ular betul? Ush, dia dah mati ya dalam ni? Burung hantu. Ni yang betul punya? Oh, dia memang keras macam ni? Oh, awet ikan. Ui, awet. Oh, tak kecil. Oh, hidup. Kau takut. Dia punya proses dia guys. Korang tengok tau. Mimi tanya ni, aku beza dua ni. Tak nak lah.
ambil lah. Tak nak. Tak cakap banyak dah. Kak, apa beza dia katak dengan kodok? Different family lah. Different family, their size. Yang ni paling rare. Okay, bye-bye. Okay, thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Okey okey okey. Apa ni? Cuba baik ni. Kau tak ingat. Kau ingat apa ni kau? Ha, ada boyfriend dah. Ha, ada. Ha, patutlah lupa. Oh, patutlah. Okey, bye bye. Bye bye. Kalau dia kena apa-apa, sesaman tau. Hai si Chomel. Dia dekat situ. Hai si Chomel. Mimi. Ini dia. Ini je tau. Tak. Okey. Hai, Mimi, dia jawab lah Mimi. Hai. Mimi, jumpa saudara Mimi. Mimi, jumpa saudara ke? Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab lah, kena tengok dulu. Assalamualaikum. Jomel kena tengok. Assalamualaikum. Jomel takruk. Memang Jomel takruk ke? Tak, biasa dia cakap-cakap je. Oh, ni tak payah lagi. Kejuh dulu, 50. Makan tanah. Oh tak, dia biasa kalau dekat luar habitat dia, makanan dia dia kena gali. Ha. Okay. So kat sini pun macam habit dia lah. Walaupun makanan dia ada kat atas pinggan tu, dia suka gali-gali. Oh, habit dia. Dan makanan tu habit kan? Salah. Kebiasaan dia. Tapi dekat luar dia suka menggali. So kat sini pun dia gali-gali. Nampak ke? Nampak ke? Oh, faham. Faham. Dekat sini tak nampak pun korang. Pintu tu. Ha. Dia pintar sini. Hai, kali. Pintu tak ada kat sana yang melampau-lampau sangat. Jangan melampau, aku nak lari susah ni. Aku jerit lagi nak tahu. Tak boleh nanti im pengang anak. Tak main lah ini. Eh, akak dah lari macam tu, kasar sangat tu. Ini buat apa kat situ? Nak berah. Okey, Mimi tahan dulu tau. Penakut. Dia ajak kita main pasal dia pada penakut. Ya Allah, ya kau. Kau tengok tu monyet pun ni. Oh, tikus pada besar ni. Mana tikus? Ini tikus ke? Ini bukan tikus ni, ini rusa. Tengok aku tengok muka dia macam ni. Alamak. Selama ni korang dah salah faham. Dekat dalam TV tu korang nampak rusa, sebenarnya ini tikus. Tengok tu. Ha, tu tikus. Hey. Kali ini ku sadari aku telah jatuh cinta dari hati terdalam sungguh haruan kan? Bukan ikan talapia ni. Bruh. Rasanya lah. Oh, ini lah jerung. Ni, anak jerung kan? Apa rasanya anak jerung? Ke ikan geli? Ikan geli. Kita pergi mana ni? Oh, ni.
tong ikan ni Mimi, diorang dah ada rumah. Tapi kita je belum bagi. Mimi! Buat apa dua-dua kat situ? You can, kan? You can! Ni! Yes! Yes! Kenapa? macam tu ha ha, yes baik kau mengai kat rumah lah. Sama juga abang tu pun tak boleh buat apa juga. Wow kau memang hebat lah, kau memang hebat, tak payah pakai menetang tu, kau memang hebat. Jadi tempe edit lah, bagi nampak cari ikan. Sorry edit, sorry lah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Digelap Mimi, digelap. Cepat cekik sekarang. Mimi pergi dia. Mimi pergi. Mimi. Ha? Selalunya orang tolong dulu kan. Baik betul orang cakap. Batik kata-kata berkata. Tengok dulu mau gelap. Betul. Tolong dulu mau gelap. Gelap. Gelap basu baru tolong. Ni tak tolong-tolong. Gelap je. Dia pergi ambil. Pergi ambil. Barang. Maksudnya dia kita main dengan Inggeris. Boleh? Janji. Janji. Jadi ada seminit je nak cakap dengan Mimi. Boleh je. Boleh. Mati je. Jom. Kita orang dah penat dah tadi tengok binatang. Susu. Thank you. Tak nampak aku. Okay. So sekarang ni Mimi dengan Hin nak makan dulu. Kita makan dulu eh. Okay. So selamat menjamu selera Hin. Makan ya. Aku tunjuk makanan, bukan tunjuk kau. Makanan aku tunjuk makanan, bukan tunjuk kau. Okay korang, kita orang makan dulu. Apa ni? Terima kasih Mimi belanja. Sama-sama. Dah habis makan, habis nyam. Habis kenyang-kenyang kan? Yes. Habis dah sui Hin. Kino kia. Okay. Sebenarnya Mimi ada benda nak tanya sikit dah hilang. Okay. Lepas prank semalam. Abang. Ihin masih terasa lagi ke? Sebelum tahu prank pun terasa lah. Sebab ada orang sekeliling. Ihin tak tahu macam mana nak buat reaction. Macam Ihin tak reti macam. Buat reaction yang sebenar. Kalau betul Ihin akan belah tu. Betul Ihin akan belah. Tapi Ihin nak support sama konten kan. Nak support pun baik. Mungkin okey. So macam apa? Tak apalah. Ihin support lah. Ihin macam kan tengah down sikit kan. Ihin apa macam hilang diri Ihin dulu lah. Sebab tengah down. So dia confidence pun tak ada. Nak cakap apa pun tak. Mimi tak perasan ya. Setiap kali konten-konten ke apa, dia macam lain sikit kan. Mimi bernampak sebenarnya tu. Bernampak Ihin pun tak lain lah. Tak masuk dulu orang kata. Mungkin sebab Mimi faham je benda tu. So Mimi harap Ihin kuat. Hajak je benda ni. Dah ini yang kita pilih. Kerja yang kita pilih, ini yang kita kena hadap. Tak pun Mimi ada je dengan ini. Kalau apa Ihin nak Apakah Ihin cari je Mimi. So Mimi nak minta maaf atas prank semalam. Tak ada niat aku kubur. Okay je. Tak ada niat tak tahankan ship ni. Sebenarnya Mimi betul-betul nak pertahankan ship ni. Mimi tak kisah pun dekat luar sana cakap ship ni tengah jatuh ke, ship ni tak naik ke. Mimi tak kisah benda tu. Sebab bila kita naik, orang yang komen tu akan senyap. Bila kita turun ni,
So ini yang dia orang suka sebenarnya. So bila kita nak balas balik dekat orang yang suka menjatuhkan orang, senang je. Kita usaha benda ni balik, bukan tinggalkan. So ini kita pertahankan balik sini ni, kita buat balik baru. Tapi kita yang kata sama-sama bekerjasama lah bulan ni. Mi harap Jin jangan salah faham, Mimi still lagi nak pertahankan ship cuma ni. Dan ini pun nak cakap Mimi yang Mimi cakap Tok Banten yang prank tu bukan Intan nak cakap Mimi. Ingin just fikir kalau Mimi dengan orang lain ni mesti view dah tinggi lah. So dia rasa macam dia rasa down sikit kat situ. Dia rasa macam faham. Kalau Mimi dengan dia ni, dengan dia tu, dengan dia mesti view naik. Disebabkan Ihit jadi macam aduh, Mimi tak boleh view tak macam dulu lah. So kan rasa salah, rasa salah sikit. So ini bukan tak nak pertahankan Mi, ini sepikir kebaikan tu Mi. Itu maksudnya. Okay, Mi faham apa yang Ihin sampaikan. Mi pun risau dekat Ihin. Kalau Ihin ship dengan Mi, Ihin tak naik, Ihin tak menyelak. Mi pun ada pernah rasa situasi macam tu. Lagipun Ihin tahu kan, ship Mi sebelum ni pun tak pernah ada. Takkan terus yang Mi ship dengan Ihin naik terus. So Mi nak hadap benda tu daripada bawah. So takkanlah bila dengan Ihin Mi tak boleh nak hadap tu benda tu daripada bawah. Alright, Ihin jangan salah faham lah. Okay, kita tak naik ni sebab apa? Sebab ada benda yang kita tak buat. Faham tak? Ada benda kita tinggal, ada benda kita tak buat dan banyak yang kita skip selama ni. Mimi pun sebab Mimi rasa salah Mimi juga. Mungkin sebab Mimi banyak cuti, banyak, bukan banyak cuti, macam banyak. Tak ada masa, tak ada masa dengan Ihin satu. Cuti tu ada sebab juga. Mimi dan MC jugalah. Mungkin disebabkan itu banyak kita skip, kita tak sempat nak buat konten, kita akan jadi nampak kurang lah. Kurang lah menonjol dekat mana-mana. Kami harap lepas ni penat-penat Mimi ke apa tu, penat ini pun kita cubalah usaha benda tu jadi kuat lah. Kuat lah. Faham maksudnya, jangan down lah. Mimi buat konten ni sebenarnya Mimi nak bujuk Ihin je. Mimi minta maaf juga banyak salah. Oh, ini yang tak terasa orang benda tu. Itu sebenarnya hari ni bukan saya tadi Mimi nak ajak Ihin keluar Mimi. Jadi Mi ada benda nak bagi dekat ini. Sebab kes friends malam kan. So maybe nak pujuk ini. Tapi tak kena pujuk lelaki sebenarnya. Kena pujuk mata. Okay. Dia ganti bila tu. Pujuk mata bukan tiga. Pujuk betul-betul. Buka mata. Okay. Buka betul. Dua hari ya. Harga yang tak tahu berapa, tapi apa yang paling penting kat sini, siapa yang bagi. So benda tu lagi berharga. Mimi yang bagi kat Ihin. Ihin bukan nak cakap wah aku dapat kopi ni kan, tapi yang cakap nak tahu lah siapa yang bagi ni. Mimi yang bagi. Mimi kau tahu tak Mimi bagi aku topi. Mimi bagi aku topi. So benda tu aku special. Ihin nak baca sikit lah. Mimi ni doa ada amoral rezeki untuk dapat ilmu manfaat. Doa dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka inna nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Amin. Thank you juga dekat Ihin sebab stay lagi bertahan. Alhamdulillah, yang akan teruskan. Okay korang, thank you korang. Mimi harap korang dekat luar sana dia support Cumi ni. Bukan Cumi tak ada, Cumi ada. Cumi-cumi berehat sekejap. So insyaAllah kita orang akan cuba buat yang terbaik dan cuba menghiburkan korang. Kita try cari idea oleh konten yang baru. Kalau korang ada idea konten yang best, korang boleh komen dekat bawah. Kalau boleh yang berdua, best buka lah konten tu. Sebab kita orang tak nak menyusahkan apa-apa. Sebab masing-masing ada konten masing-masing. Okay korang, thank you yang tengok video ni sampai akhir. Betul, harap support korang semua talent AIT Mimi. Yes, semua. So harap korang tak bosan lah dengan konten Mimi ni. Thank you korang dekat luar sana. Semoga korang sihat selalu. Kuat juga menghadapi cabaran macam kita orang ni. Ya. Yeah. Cumi. Cumi. Bye. Assalamualaikum.